Pantai Tiku. Kecantikan tersembunyi di pantai barat Sumatera. Kabupaten Agam di Sumatera Barat punya Pantai Tiku yang agak luput dari perhatian wisatawan. Padahal pemandangannya oke dengan aktivitas nelayannya. Pantai Tiku dengan dua pulau di hadapannya ini masih terlihat asri dengan pantai berpasir halus. Berkunjung ke sini saat liburan panjang setelah menempuh perjalanan 2 jam perjalanan dari Bukit Tinggi di atas 44 atau 2 jam perjalanan dari arah Pasaman Barat atau 2 jam perjalanan melalui padang sawah kalau dari Pasaman Timur, sampailah kita di Pantai Tiku pada pagi hari. Pagi itu para nelayan masih melakukan lelang ikan di sana sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Ikan-ikan segar baru dibawa nelayan setelah beberapa hari melaut. Kehadiran masyarakat setempat untuk membeli ikan menjadi pemandangan yang mengasihkan ketika hendak membawa ikan ke pasar. Di Pantai Tiku tumbuh deretan pohon cemara laut. Di bawah pohon cemara yang sudah cukup tinggi itu, para pedagang kaki lima membuka lapak dagangannya. Wisatawan yang datang pagi bisa ikut andil membeli ikan di Pantai Tiku yang jernih. Ikan yang dibeli bisa langsung dibawa ke warung yang ada untuk dibakar. Pihak pengelola warung sudah menyediakan bumbu masak untuk ikan yang dipanggang. Nasi putih hangat yang terbungkus daun pisang juga tersedia. Wisatawan bisa menyantap ikan panggang yang baru saja dilelang di tepi pantai. Ikan segar hasil pencarian nelayan rasanya jauh lebih sedap dan terasa lebih manis dibanding setelah ikan masuk ke pasar. Kita senang bisa ikut beli ikan langsung sama nelayan. Rasa ikannya lebih terasa segar dan enak sekali begitu dipanggang untuk sarapan pagi, tutur pengunjung salah satu warga dari Pekanbaru yang berkunjung ke Pantai Tiku. Di Pantai Tiku wisatawan juga bisa berenang di sana. Ombak yang menghempas menjadi mainan untuk anak-anak yang memanjakan dirinya berkejaran di pantai. Dengan menyewa kapal nelayan, wisatawan bisa menyeberang ke Pulau Tengah dan Pulau Ujung. Namun perjalanan 20 menit dari Pantai Tiku. Pulau Ujung lebih menarik lagi dari Pantai Tiku dengan air yang jernih sehingga ikan terlihat berenang di sela batu karang. Pulau ini tanpa penghuni, namun ada kaum adat sebagai tanda pulau ini adalah tanah ulayat. Jadi di situ ada rumah adat. Di Pulau Ujung ini ditumbuhi ratusan pohon kelapa yang menjulang tinggi. Di sana juga ada mercusuar. Pulau ini luasnya sekitar 8 hektar. Jika berkeliling dengan jalan kaki tak sampai 40 menit sudah sampai kita ke titik awal kita melangkah. Di pantai ini terlihat belum tersentuh dengan apik sebagai objek wisata. Semak belukar terlihat di sana. Tidak ada fasilitas apapun di pulau itu, apalagi wahana water sport. Menurut warga setempat, para tokoh adat belum mau Pantai Tiku dan pulau-pulaunya dibuka menjadi objek wisata komersil. Mereka khawatir
pariwisata akan memberikan dampak berupa budaya baru yang negatif, dan mereka yakin kalau kehidupan nelayan akan terkena bala atau kesialan. Inilah kendala kami sering tarik ulur soal keterbukaan objek wisata. Itu sebabnya investor masih enggan untuk mengembangkan fasilitas penunjang objek wisata di pantai sini, kata penduduk setempat. Padahal, menurut penduduk setempat, mengklaim terumbu karang di lepas pantai Tigu tidak kalah dengan Bunaken di Sulawesi Utara. Persoalannya memang promosi wisata ini tidak bisa dikembangkan karena terjadi pro dan kontra akan kedatangan wisatawan asing. Kami menjamin terumbu karang di kedua pulau itu masih jauh lebih indah untuk wisata diving dibanding Bunaken, kawan penulis tempat. Padahal, bila saja Pantai Tigu dan kedua pulau itu dikembangkan, bukan tidak mungkin wisatawan akan ramai datang ke sana. Yang dibutuhkan di sini adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan yang menjunjung tinggi kearifan lokal. Ya, andai saja ada persamaan persepsi, mungkin kampung kami ini satu di antara objek wisata andalan di Sumatera Barat, kata penduduk setempat. Jadi tidak ada salahnya bagi wisatawan dari manapun berada yang ingin berkunjung untuk menikmati keindahan di Pantai Tigu dapat menuju pantai ini. Selamat berwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.